Hai Sarah Dix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Dan malam ini Fadi izin dulu karena dia lagi kambuh GERD-nya. Aduh. Lagi lambung. Cepat sembuh Bang Fad. Cepat sembuh, cepat kembali bertugas lagi. Bertugas. Bertugas. Kembali lagi nanti penelusuran bareng kita. Ya. Jadi malam ini saya dan Wisnu akan melakukan ekspedisi janu-janan akan melakukan penelusuran nggak berdua aja sih, kan ada ini, ada semuanya tuh. Ini lagi hujan-hujan, tetap semangat tuh, ada Andi, ada Jen, ada Dika, Sofian, Aji, ini juga kita kena tambiasan, mendingan langsung masuk aja, kita langsung explore. Yuk, let's go. Sini dulu ya, Nuk. Mana sini? Boleh. Oh, ini ada barang-barang ya? Oh iya. Tempat storage aja ya? Tempat bisa. Storage. Ini udah keluar nih? Iya. Hujan sih. Keluar. Ih. Enggak. Iya. Coba sana. Tadi kita ngeliat yang lihat sosok perempuan itu di arah sana ya, Nuk? Sana. Sana deh kita. Tadi jelas banget ya, Nuk? Iya, di situ. Pas kita mau masuk. Mas, ada laba-laba. Ini dulu nih. Nah, ini. Coba ini. Oke. Coba ini buka, Mbak. Ya, silakan. Permisi. Motor. Dapur, Mbak. Gak boleh dibuka. Dapur. Oh iya. Tapi ini ada pintu lagi. Mau kesini lewat. Mau, mau. Wow. Tuh, Mbak. Ini tuh sampai situ ya? Iya, itu aku pengen ke kolam. Kolamnya. Nanti kita ke kolam kalau udah nggak hujan. Kayak tadi sosok yang perempuan itu di depan situ. Di tuh. Depan itu wajahnya kelihatan nggak, Mbak Wisnu? Lumayan sih. Ya, rambutnya juga gitu, yang kayak jabrik gitu. Dan ngadepnya kayak kita, kita persis. Mbak, soalnya mukanya pas kayak kita belum kita masuk. Kayak siluet gitu, tapi belum detail Mbak ngeliatnya. Lu ngeliatnya itunya? Rambutnya. Rambutnya ya. Ini malam Mbak sekarang kalau di sini ada anak-anak. Oh, tadi tuh juga sempat lihat sih anak-anak di depan. Kayak seliweran gitu. Kan ada kayak pohon gitu, gitu di situ. Nah, ini wajahnya cukup jelas, Nuk. Si anak kecil ini usianya... Usianya tuh antara 6... Masih ya SD ya. Tapi udah, maksudnya... 6-7 tahun kali ya? Itu SD ya? SD. Menjelang SD kan? Dari TK 0 besar ya? Tapi ini terlihat anak ini tuh kayak... Kayak anak udah gede gitu. Nah, iya, Nuno juga ngeliatnya gitu. Tapi Nuno ngeliatnya... Ini nggak tahu deh, Nuno sih ngeliat laki-laki ya? Nuno ngeliat laki-laki ya? Laki-laki. Dan pakai celana coklat. Karena pendek gitu, terus perutnya agak sedikit buncit gitu, tangannya agak panjang gitu, kayak maksudnya emang bener Mbak bilang udah kayak lebih sama nggak ini dia nih yang depan itu tadi, dan cukup jelas sih dia yang cowok coklat ininya celananya tadi. Kalau yang di sini yang ini perempuan. Anak kecil juga? Anak kecil. Rambutnya pendek. Yang kisaran umurnya, kisaran umur 6-7 tahun gitu. Kecil, Nuk, tapi. Nah, yang cowok ini nggak pakai baju.
Tapi di depan? Di depan. Sekarang ada nggak? Nggak kelihatan ya? Yang ini, Wisnu lihat gue yang ini. Maksudnya, siapa tahu mereka connect. Sebenarnya bareng gitu. Nah. Cewek ya? Aku tuh pendek, Nu. Pendek bondol gitu, maksudnya ya, ya kan? Apa kayak, kayak bob gitu, bob. Kayak rambut kayak bob. Karena rambut dia tebel, jadi kayak jegrek banget jadi gitu. Ya mau sambil jalan, gitu. Di sini ya, ini kan juga ini, juga koneknya ke belakang tadi ya Mbak ya? Iya. Iya kan? Ini. Di sini tadi berdirinya nih. Dia. Bajunya gimana Mbak lihat? Bajunya apa? Kayak pakai apa sih kayak pakai kaos gitu. Tapi kaosnya tuh kaos agak kegedean dikit. Kayak bukan kaos dia. Dia pakai kayak kayak lagi main di rumah gitu. Tanah pendek. Kaos oblong biasa gitu ya. Kaos oblong biasa yang oversize. Oversize yang udah gimana sih kalau misalnya kaosnya dipakai tidur terus jadi belel. Warnanya iya belel. Celana ya? Tapi karena panjang kaosnya jadi ya kan jadi kayak 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 otot-otot. Kayak otot-otot enggak pakai celana. Ada sedikit kelihatan. Di mana sih dia? Hah? Apa dia di dalam ya? Ini kayaknya tembusan kamar. Bisa nggak ini dibuka? Apa kita mau masuk dari dalam, Ip? Ini bisa dibuka. Oh, ini yang tadi. Yang bisa dibuka itu jangan-jangan di-shot. Apa? Ini di-shot sih. Wait. Ini apa? Ini yuk. Aku belum masuk. Oh. Ini kamar semua ya? Berarti, coba yuk, Nuk. Kita ke dalam yuk, Nuk. Maksudnya yang tadi jalan. Kayaknya penasaran sih. Yang Dika kayaknya naik. Kan? Iya, yuk, coba. Takutnya sumbernya di dari situ. Saya emang juga lebih ketarik ke sini sih, Mbak. Iya. Maji berani, Ji. Hebat. Canggih dia. Nah kan. Nih. Nah, ini makin kencang nih, Mbak, rasanya. Bisa mau yang mana dulu nih? Yang ini, yang cewek aja ini, yang rambut pendek ini. Sini kan? Dari sini nih, nganu kencengnya nih rasanya dia. Kayaknya connect sama ini deh, Mbak. Coba ya. Sini nih Mbak, ini kenceng nih Mbak. Dari sini nih. Dari depan situ. Kamu mau coba ini enggak? Terang halo. Halo. Boleh kenalan siapa namanya? Terang-terang agak dikecilin dikit lampunya boleh enggak? Selamat malam. Selamat malam. Boleh kenalan siapa namanya? Terang ya? Kecilin dikit. Iya, iya. Boleh kenalan siapa namanya? Adek siapa namanya? Terang. Tidak apa-apa, maaf ya. Terang ya, silau ya. Adek siapa namanya? Boleh kenalan? Adek. Iya. Boleh, boleh nggak kenalan? Siapa namanya? Boleh. Siapa namanya adek? Siapa ya? Siapa? Siapa ya? Adik sama siapa di sini? Adik berdua sama temennya? Atau sendiri? Adik sama siapa? Sekali-sekali sendiri, sekali-sekali ada temennya. Siapa temennya? Di mana dia? Dia suka pergi. Terus dateng. Suka pergi lagi. Laki-laki ya temennya adek? Iya. Laki-laki? Kok om tahu? Om tahu. Nebak aja. Adek siapa namanya boleh kenalan? Om boleh tahu nggak siapa namanya? Boleh tahu nggak siapa namanya adek?
deh. Hmm? Enggak deh. Adik boleh cerita nggak? Adik ngapain di sini? Itu main. Main. Yeah. Hmm. Ngeliat kita ya, rame-rame ya. Iya. Kita nggak ganggu kan? Kita nggak ganggu adik kan? Enggak. Mau kenalan boleh nggak, dek? Mau. Mm-hmm. Ini? Hmm? Kenapa ini? Ini Om Aji namanya. Om Aji. Iya. Mm-hmm. Om Aji. Om Aji, ya. Ini? Ini kamera namanya. Kamera. Adik? Iya, adik. Bapak? Ini? Adik, mama, ibu, papa, bapak, kemana? Papa. Papa sama mama kemana? Papa. Papa kemana? Kok adik sendirian? Kenapa adik sendirian? Nggak tahu. Papa di mana? Papa pergi. Pergi? Iya, papa pergi. Mm-hmm. Adik ditinggal. Adik ditinggal papa. Enggak. Mama di mana, mama? Mama. Mm-hmm. Mama yang pergi. Mama pergi. Mama yang pergi. Iya, papa? Tinggalin. Mama pergi kita. Tinggalin. Oh, adik sama papa? Iya. Papa di mana? Kok adik sendirian? Papa, kasian. Kenapa papa? Papa kerja. Kerja di mana papa? Kerja apa papa? Kerja... Jauh? Kerja berat. Kerja jauh? Suka ninggalin adik? Iya. Adik sendirian? Kasian. Kenapa kasian? Capek. Kerja. Ya. Supaya... Ya. Aku bisa sekolah. Oh. Bisa makan yang banyak. Iya. Biar gendut. Adik umur berapa? Adik sekarang umur berapa? Lupa, Om. 6. 6, 7. Lupa, Om. Adik mau sekolah ya? Nggak. Adik. Ya. Adek, yeah. Adek, sekolah. Ya. Yeah. Temen-temennya. Teman-temannya adek kenapa? Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil? Iya. Yeah. Kenapa? Ya nggak kayak aku badannya. Oh iya, yeah. Tapi kan seumuran adek. Adek punya kakak nggak? Enggak. Lebih yeah. Kecil. Lebih kecil? Iya. Yeah. Oh. Adek punya kakak nggak? Hmm. Ada kakak nggak? Adik sendirian? Ya. Tisu. Dah. Oke. Okay. Tisu. Dah. Wisnu, pas komunikasi, kerasa nggak? Apa namanya, ngelihat? Kebayang nggak sosoknya? Udah. Oke. Okay. Udah cukup jelas. Jadi, tadi malah Nuno mau apa? Mau gambarin bapak? Kelihatan atau belum? Belum ya? Hampir. Jadi Nuno ngeliat kayak ini kan dia nih. Uh-uh. Bapaknya gini dia. Kayak ngelindungin ya? Kayak ngelindungin. Nah, si siapa si bapaknya ini sama adik ini, anak ini, tinggalnya berdua. Berdua aja. Nah itu tuh tinggal seperti di kayak rumah. Era tahun berapa sih, Mbak? Lu mau nanya bingung. Eranya 60-an ya. 60-an. Jadi mereka itu kayak tinggal di rumah, jadi satu keluarga, satu rumah tuh ada berapa keluarga gitu. Masih keluarganya, cuman mungkin adik, kakak, tante gitu. Oh, tapi satu rumah gitu. Tapi satu rumah. Sorry. Kemudian, yang diingat selalu sama dia tuh dia kalau bapaknya pergi dia tuh selalu nungguin Nuk. Jadi kalau bapaknya pulang dia tuh seneng banget, ada perasaan kayak iya bapak tadi pulang. Juga ada, tapi rasanya seneng sih nanyain papahnya. Itu pas mamahnya dia sedih. Nah, anak ini sebenarnya udah usianya ya kira-kira 7 kan tahun. 7 tahun. Udah mulai udah tinggi lah ya anak ini. Tapi dia masuk sekolahnya telat. Oh, telat. Karena kan okay. Karena
nggak punya baru punya uang gitu iya. baru terkumpul karena uangnya karena temen-temennya lebih kecil gitu dibilang baru bisa sekolah gitu apa terus kata dia tuh tadi ngelihat dia cerita gitu kalau di sekolahnya itu kadang-kadang dia suka malu karena kan anak-anak kecil yang lain ngeliat dia kok nih ngapain sih udah gede. Gitu sementara dia ya emang nggak bisa langsung melompat kan gitu. Minum dulu ya boleh nggak? Nggak. Bisa mau sambil gambarin nggak dok? Boleh. Boleh. Boleh deh. Tadi lu tanya apa namanya? Sempet mau sih kan lu bilang boleh kenalan nggak? Boleh gitu. Tapi kok jadi nggak mau? Itu kenapa tuh mbak? Mungkin dia lupa dong namanya. Dia juga nggak ingat. Dia sempet kayak siapa ya gitu? Siapa namanya ya? Bingung. Oke, gini. Bisa gambar deh, sambil gambar. Mbak coba sambil ngegali lagi apa yang tadi Mbak dapat dari pada saat komunikasi. Jadi apa? Jadi yang diingat sama dia tuh pada saat ayahnya pulang, dia kayak happy banget. Senang. Itu yang ditunggu. Hmm. Nah, cuman kadang memang bapaknya harus kerjanya tuh nggak tahu kerja apa ya, Nuk, tapi kadang-kadang mesti pergi 2-3 hari. Iya benar berarti, Nuk tadi nanya, pergi jauh ya? Maksudnya ya, jadi pada saat pulang. Ditinggal untuk kerja ya? Ditinggal untuk kerja ya, Nuk. Soalnya kalau misalnya, ya bapaknya mesti cari uang kan? Mesti biayain buat anaknya. Mesti biayain buat anaknya gitu. Nah, ibunya itu pergi meninggalkan mereka pada saat anak itu umur 2-3 tahun gitu. Meninggalkan, maksudnya pergi gitu? Pergi, ditinggal. Tadi juga sempat nanya sih, ya papa, bapak, mama, ibu. Akhirnya kan bilang mama. Mama kemana? Sedih langsung. Mama ninggalin, mama pergi ninggalin kita. Nah yang penasaran adalah kenapa dia nyangkut nih. Kalau ada bapaknya juga mau ya, Nuk? Apa? Kalau misalnya terlihat bapaknya. Tadi nyoba gitu, nyoba kayak agak sedikit maksa kayak. Bapaknya gimana? Tapi sempat kayak ada bayangan bapaknya kayak pakai baju safari, Mbak. Safari. Kantong. Tapi gitu. Terus di sini ada ininya nih. Kayak baju agak sedikit komando sih, ada cetakannya gitu. Pendek. Oke. Okay. Kisaran berapa, Nuk? Usia bapaknya, Nuk? Ya, masih tadi. Muda sih. Maksudnya bukannya orang tua. Bapak-bapak gitu ya. Enggak bapak-bapak. Tegap gitu maksudnya badannya. Nah, tapi berarti kalau misalnya emang dia ada di sini berarti nyangkut dong, Mbak. Ada sesuatu yang bikin dia linger di sini. Iya, makanya nanti kita pelan-pelan kita buka. Agak ada perasaan gimana gitu pada saat tahu ibunya meninggalkan dia. Berarti emang ibunya ninggalin mereka berdua. Ninggalin. Tapi nggak tahu kenapa, karena apa? Belum tahu. Oke, kasih lihat dulu ke Sarah Dix. Lucu ya anaknya. Okay. Jadi anak ini 7 tahun ya. 7 tahun. Jadi anak ini orang tuanya tuh nggak nikah, nggak ada ikatan pernikahan gitu. Jadi hamil duluan. Iya si laki-lakinya, which is itu bapaknya mau tanggung jawab kayak ya udah lo gue nikahin gitu, tapi tuh si gak mau. Ibunya dia tuh kayak nunda-nunda terus, no. Karena gak mau menikah. Awalnya dia bilang mau, maksudnya iya, tapi kayak nanti aja. Sampai anak itu umur lama dong ininya, nundanya. Lama, mereka terus bapaknya nungguin gitu. Ya nungguin, orang tinggalnya bareng kok. Tapi keluarganya? Maksudnya keluarga dari bapaknya?
atau keluarga ya, dari ibunya? Iya, di cash out. Jadi si bapaknya dia tuh benar-benar sendiri gitu. Jadi mereka sempat tinggal sama-sama. Maksudnya ya dia tanggung jawab lah gitu kan. Dia punya mungkin punya modal, ya udah ini buat gue tanggung jawab gitu. Bahkan mau nikahin, cuman di tahan-tahan terus sama si ibunya. Ini. Tadi kan gue bilang sempat dia tinggal sama keluarganya. Itu keluarga dari? Keluarga dari bapaknya. Dari bapaknya. Jadi setelah si itu pergi, kayaknya dia bawa anaknya. Bawa anaknya kayaknya kembali ke keluarga gitu loh. Berarti keluarganya nerima ya? Nerima anak ini? Nerima, nerima. Tapi kan mungkin dari awal ada konflik apa, mungkin mereka nggak setuju sama ceweknya. Dari awal, ya kita nggak tahu ya, maksudnya mungkin bapak atau ibunya, kakek neneknya tuh udah punya perasaan nggak enak mungkin, kan bisa jadi. Terus, nah pada saat di awal, setelah melahirkan, tahun pertama, tahun kedua itu aneh, Nu. Anehnya? Ibunya dia kayak nggak betah gitu, kayak cari alasan untuk pergi kerja, gitu. Terus suatu hari dia pergi, ya udah. Alasannya tuh nggak make sense gitu. Tinggalin aja udah. Dia pergi udah, jadi maksudnya pergi for good kan, nggak balik-balik lagi. Udah. Ada, itu yang ganggu, maksudnya si bapaknya mencoba untuk nge-reach gitu loh, tapi ya orang ibunya udah nggak mau peduli lagi. Ya pun sama anaknya juga nggak peduli ya. Aneh. Ya banyak sih mbak case kayak gini. Justru malah ya biasanya kan, ya nggak biasanya sih. Ini malah bapaknya yang ini bapak. Yang ngerangkul anaknya gitu. Even itu accident ya. Even itu kecelakaan gitu. Iya. Sudah kecelakaan. Iya. Yaudah mau ngomong lagi nggak deh sama aku deh. Coba mbak. Kita pengen tahu nama, ya kan? Iya, pengen tahu nama. Nama, terus... tapi susah sih kalau misalnya anak segini ditanya apa konfliknya apa gitu. Iya. Atau mbak bisa ngeri bapaknya nggak, mbak? Coba. Kayaknya ini ya, mbak. Tapi udah, kayaknya udah separate ya. Maksudnya, dia di sini tuh kayaknya bener, mbak, connect sama... Yang cowok. Yang cowok ini. Itu teman-temannya dia. Coba. Pindah dulu mbak, mau di sini. Pindah. Hah? Ini sih tempatnya dia di sini emang. Back and forth-nya di sini tuh, dari tengah sini. Coba nggak mbak, komunikasi lagi mbak. Mau nanya. Kenapa mbak? Panggil adik. Siapa namanya nggak tuh? Namanya. Gimana? Kayak pengen keluar tapi nggak boleh tau. Maksudnya? Kaki aku berat banget. Mbak mau keluar dari sini nggak bisa? Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa ngelangkah gitu? Enggak, kayak berat. Hah? Kenapa kalau mau ngomong aja? Adek, permisi adek. Adek lagi ngapain di sini? Adek mau kemana? Adek mau nunjukin sesuatu? Mau kemana adek? Om pengen tahu adek mau ngapain di sini? Mau main? Mau keluar? Ayo. Jalan yuk, adek mau kemana? Adek boleh tanya nggak adek, papanya adek kemana adek? Papa di mana adek?
papa di mana? Papa. Papanya Adik di mana, papa? Pergi kerja. Kerja? Iya. Belum nggak pulang-pulang ya? Adik, kapan terakhir ketemu papa? Udah lama ya Adik nggak ketemu papa ya? Adik sendirian di sini sama teman-teman Adik aja. Papa juga udah pergi ya? Papa. Papa. Ya. Pulang. Papa nggak pulang-pulang. Terus Adik di sini sama siapa? Aku. Iya. Papa. Kamu tunggu sini. Jangan bersuara. Kenapa? Kok nggak boleh bersuara? Jangan bersuara. Kenapa? Ada apa? Kata papa. Jangan bersuara. Adik disuruh tunggu sama papa. Kenapa? Jangan bersuara. Kenapa? Kalau bersuara kenapa? Ada apa? Gak apa-apa, cerita aja. Ada yang ngumpet. Apa? Ngumpet gitu. Ada yang ngumpet? Ngumpet kayak gini, ngumpet gitu. Ngumpet. 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 Iya, iya, kenapa? Adik ngumpet dari apa sih? Ada apa? Oh, sini aja jangan. Iya. Jangan kemana-mana. Iya, ada apa ngumpet? Berisik. Kenapa? Kalau berisik kenapa? Ada apa? Nggak tahu. Adik nggak tahu. Kenapa suruh ngumpet sama papa? Takut. Siapa yang takut? Aku. Adik takut. Takut apa? Takut. Jangan pipis. Jangan pipis? Iya. Eh, papa bilangnya apa? Jangan. Adik, jangan bersuara. Jangan bersuara. Jangan bergerak. Tunggu papa. Papa pergi. Terus? Terus? Udah, papa gak balik lagi? Adik ditinggal? Adik ngumpet terus? Ada apa sih adik? Adik pernah ngeliat apa? Pernah ngeliat yang serem atau apa gitu? Ada siapa adik ngeliat? Adik. Ada penjahat? Suara. Ada suara? Suara apa? Ini kursi unik nih, Mbak. Bagus nih, Mbak. Mau ngumpet. Oh, I see. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada Chinese-nya ya, Mbak? Kayaknya ibunya. Anak ini mix ya? Lagi dibantai sama... Gila kalau misalnya nyebut. Mau komunikat lagi? Wih. Adik ya? Adik? Main. Main apa? Ini Om Demian. Om. Pakai tutup mulut. Pakai tutup mulut, iya. Biar nggak debu. Debu soalnya. Debu. Jahat. Enggak. Ini temennya Om. Ya. Kenalin. Temen semua barang. Ini temen nih, aja teman-teman nih. Ini baik nih. Kacang. Enggak. Kita mau nolongin, debu. 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 Yang banyak debu nih. Tuh debu. Rumahnya. Supaya enggak ini. Kotor, kotor. Jadi. Kotor. Pakai ini deh. Kalau enggak ntar Omnya bersihin. Boleh nggak adik cerita? Udah jangan takut, kita mau bantu adik ya. Di sini aman kok, nggak ada sama siapa. Iya. Ya nggak ada. Nanti kalau ada apa-apa Om sama Om Demian sama rame-rame. Om Wisnu nih jagain. Kita jagain. Jagain tuh rame itu. Ya, adik yang jagain adik. Ya ini kuat nih. Gitu. Ini Om Aji. Dia paling kuat. Mana? Itu Tante Dini. Ya. Tante Dini. Tante. Nah Tante nih sini Tante. Tante Didi sini. Mana nih? Ya, ini masih SD juga. Ini Tante. Ya. Ini teman semua jagain adik. Jagain adik di sini. Masih SD. Masih SD juga, ya masih SD. Masih kecil dia, masih sekolah. Masih sekolah. Masih sekolah juga.
Nah, ada cerita aja kenapa? Ya, cerita enggak apa-apa deh. Soalnya nah, yang di sini dijagain nih sama banyak tuh, banyak om, banyak. Udah enggak apa-apa. Aman. Bapak jangan takut. Enggak om tuh. Banyak. Nanti yang jahat kita pukul pakai ini. Tuh. Ya. Kira jangan takut lagi. Ada ngumpet di sini tadi. Kenapa ngumpet di bawah kasur? Ya, udah sekarang udah enggak ada siapa-siapa udah, kok. Udah. Ada. Om tadi dari luar enggak ada siapa-siapa. Udah. Enggak ada siapa-siapa. Aman. Aman. Yuk cerita aja, Dek. Ya kita mau bantu adik kok. Berarti bisa ketemu papa, yuk. Mau ketemu papa nggak? Ketemu papa yuk. Ingat. Ingat apa? Nama. Nama adik. Siapa nama adik? Nurlita. 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 Halo Nurlita. Nanti aja dong. Nanti aja. Ingat aja nanti ya. Nurlita. Ya. Emang Nurlita ngapain masih di sini? Iya. Adik bisa pergi kok. Iya. Bisa ketemu papa. Udah ngapain di sini ya? Iya. Nggak usah deh. Serem di sini. Nggak usah deh mau sendirian di sini. Nggak bisa om. Kenapa? Kan papa bilang suruh tunggu. Suruh jangan berisik. Iya. Tapi itu kan udah lampau adik. Pas lagi disuruh itu kapan? Ingat nggak? Kemarin. Kemarin. Nah sekarang kan. Sekarang kan. Oke mas. Sekarang kan papanya mungkin udah lagi nunggu adik karena papanya juga nggak bisa tahu adik di mana. Iya, papa juga nyariin adik di mana, bingung. Enggak, dijagain. Enggak, udah. Banyak dijagain. Coba. Udah nggak ada lagi yang jahat. Tuh, jagain tuh. Ojek tuh. Mau kemana? Jalan aja, jalan. Apa jalan tuh? Tadi bisa lihat tuh. Pada ngikutin semua kan, pada jagain adik tuh. Jagain semua. Udah gak usah takut lagi. Jangan takut lagi. Tantenya hidungnya berair. Hidungnya berair. Jadi mau coba lihat keluar ya, lihat ke depan. Yuk, mau keluar. Ayo, lihat adik. Ke depan yuk. Ke teman adik yang cowok itu di mana? Yuk, ketemu yuk. Oh di sini. Di sini yuk. Coba lihat. Tengah ada kan? Mana juga udah pergi kali. Jangan. Jangan apa? Jangan berisik. Enggak apa-apa. Jangan berisik. Iya. Wah, udah. Itu dia marah ya? Enggak. Jatuh ke senggol. Ada yang jatuh. Iya. Marah sama aku. Enggak. Ada yang marah. Maaf. Enggak. Om Andi. Om. Lu pakai anti-anti. Kan dia laki-laki. Enggak sakit ya, Om. Sakitnya, Om? Enggak sakit. Aku aja enggak pakai. Masih kecil. Udah, yuk, Dek. Jangan takut lagi, yuk. Udah. Ini kok kita cari... Takut sama siapa? Udah enggak ada yang dengar lagi orang. Udah enggak ada lagi. Nih, kan kita bisik-bisik nih. Tuh. Enggak ada yang datang. Ini nih. Enggak perlu takut. Enggak ada siapa-siapa nanti. Halo, tuh enggak ada yang datang kan? Karena dijagain semua nih sama kita semua. Berita kayak gini. Ampun. Terus? Ampun. Emang Nurlita diapain emang? Iya, boleh tahu nggak? Boleh cerita nggak diapain Nurlita? Yuk cerita yuk, kita bantu yuk. Ini ada Om juga, rame-rame di sini yuk. Aku takut. Ditarik. Hah? Ditarik? Ada suara.
Kok ada pintu masuk? Terus? Kupikir papa. Ternyata bukan. Tapi orang lain. Ku panggil papa. Jadi aku ketahuan di bawah kolong. Terus aku keluar kayak gini, takut. Aku gak salah papa. Mau cari papa aja. Terus tantenya kayak gini. Sakit. Sekarang coba adik rasa. Sakit. Sini. Sini. Entar lupa. Terus lupa. Terus lupa. Ya udah nggak apa-apa, lupa juga nggak apa-apa. Sekarang kalau dirasa lah, coba dirasain. Masih sakit nggak sininya sekarang? Sekarang sakit nggak sininya? Udah nggak sakit lagi kan? Enggak. Nah, iya, sininya sakit nggak? Udah nggak sakit lagi. Enggak kan? Udah enggak. Sudah. Karena udah lama itu. Sekarang udah nggak ada, udah sebenarnya udah. Tadi yang jahat udah nggak ada. Nggak ada. Sakitnya udah hilang juga. Mm-mm. Apa coba Ade lihat, ada apa-apa nggak? Coba cari papa aja. Coba cari papa. Coba cari papa aja. Ya bisa. Karena kan soalnya sakitnya udah nggak ada. Terus di kepala sakit nggak ada, tangan nggak ada, terus yang jahat udah nggak ada juga. Soalnya ketemu kita, ketemu tuh. Ini sekarang kita di sini jagain Ade. Iya. Sampai Ade ketemu papa. Coba ada nggak papanya? Yuk, coba yuk. Tapi. Kenapa? Sayang banget. Kalau misalnya nggak sayang, nggak mungkin Nur Lita nggak disuruh gitu. Iya. Sayang, pasti sayang kak. Papanya sayang. Iya. Mungkin sekarang papa lagi cari Nur Lita. Iya. Karena kan Nur Lita gitu ngumpet sampai papa nggak tahu. Jadi Nur Lita harus keluar coba cari papa. Iya. Coba panggil papa atau coba lihat-lihat papa di mana. Papa. Iya. Cari yuk. Cari yuk. Papa. Coba panggil. Papa. Gak ada om. Gak ada om. Gak ada. Nah, mungkin papanya mungkin gak di sini coba. Mungkin nunggunya di tempat lain. Jangan. Jangan apa? Jangan apa? Jangan apa? Kenapa dia ada apa, Dek? Kenapa jangan? Nggak mau ketemu papa? Mau. Kenapa jangan? Papa, kenapa? Dibunuh dia? Iya. Iya, kayak di capture tadi. Kepalanya di itu. Dapet, pukulin. Ketangkep dia. Gila ya. Iya, abis. Dibantai abis. Kayaknya pasti keluarga itu. Iya. Kayaknya kalau satu keluarga itu dibunuh, dia pas buka pintu harusnya dia nggak berteriak, dia pikir terus papanya, papa gitu. Ditarik. Tarik paksa gitu, iya. Di pojokan dijedotin dulu, tuh cekek. Yang bunuh perempuan lagi lo? Perempuan. Perempuan. Udah bilang tadi tantenya begini. Yang bunuh perempuan. Pakai topi. Hah? Mbak lihat pakai topi. Pakai topi. Tapi enggak jelas, pokoknya karena matanya tuh kayak cuman sini doang yang kelihatan. POV-nya tuh pandangannya soalnya kan gini ya. Jadi enggak terlalu jelas gitu ke atas apa pakai harusnya pakai kayaknya pakai topi deh. Nah, sama ada yang pakai tutup mulut. Oh.
kayak masker, bukan masker tapi kayak apa sih? Layer. Kayak apa buff gitu ya, Mas? Heeh. Zaman dulu kan gitu juga, kayak biar enggak ketahuan identitas semua organnya. Bisa jadi ini ya. Perampokan. Jadi di tahun itu terjadi pembantaian dan keluarganya tuh semua dibantai. Jadi bapaknya itu nyuruh si Lita ini untuk ngumpet, maksudnya supaya dia nggak kenapa-napa gitu. Tapi ya namanya anak-anak ya. Tapi menurut penasaran deh, bapaknya suruh Nurita ngumpet, bapaknya ngadepin itu, dia tahu di luar udah ada rame. Nurita. Sian. Kira temes pas nanti tadi mikirnya dia ngumpet selamat tuh dia. Tapi tetap nanya dalam hati, tapi kenapa dia linger di sini? Berarti ada something nih. Loopingnya di situ. Eh, ternyata capture dia abis. Rasanya Mbak baru kejadian kemarin, Nu. Iya. Baru kejadian tadi kemarin. Kemarin ya, Mas. Tadi aku juga pas itu aku kulik-kulik kan tadi. Dia pasti mikirnya juga kayak kejadian belum itu kemarin baru. Kemarin baru. Bingung gitu kalau misalnya bilang udah lewat, tapi Mas tadi berusaha untuk ini, tapi dia ini masih kayak coba deh. Mulai dulu. Ini boleh masukin enggak sih? Oh, disewain masih ya? Ini kita belum masuk kan, Nok? Masuk. Mbak mau penggelik nggak? Wah, udah. Bisa nggak sih, Mbak? Ketemuin ini masih di ruangan. Ketemuin. Bapaknya. Belum tahu. Bapaknya. Coba dulu. Bocahnya ada di Mbak. Kan dia linger nih, Mbak. Udah mulai mengerti. Udah mengerti. Ada kayak dia inget nama. Oh iya ya, nama, gitu. Terus inget kejadian. Terus dia tadi mau. Dia maaf, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gali akhirnya dia inget, dia dipukul, dia di capture. Itu jadinya. Gini, Nuk, mungkin mau nggak mau. Mungkin untuk kita juga. Gimana caranya kita akhirnya bisa berdamai dengan apa yang pernah terjadi? Kita harus berani menggali hal buruk yang pernah terjadi gitu. Jadi ini yang sedang dia lakukan. Pada saat dia mulai mengingat, pada saat dia kayak menjalani lagi tuh tadi yang kayak trauma itu kan, traumanya dia. Akhirnya tuh ada rasa iya gitu. Lu tadi dapat a glimpse itu loh, Mbak, kayak bukan VR ya. Ada ini apa? Momen, kan di pojok gitu kan, kakinya dulu ditarik, Mbak. Iya memang. Jeduk gitu, ditarik sampai dia. Jadi pluk gitu. Jeduk gitu, hek gitu. Iya. Gitu. Dua orang yang narik. Dua orang ya, laki. Kiri kanan, nggak tahu deh, kiri kanan. Sot, wah sadis sih. Jahat ya. Nah, makanya tadi pas pada saat digambar Nulita nih, itu sempat kayak refleks mau. Nasi lu ada luka, karena lu sempat ngeliat ke kut, tapi kok luka sih gitu, nih Mbak. Iya. Kayak ada bruce di sini. Kayak ditampar atau apa gitu ya. Sini. Nih, tadi Mas. Nih. Tapi kayak, aku pas gambar gitu kayak, enggak. Ini bagian sini, pipi sini nih. Lebam sini. Tapi kan aku mikirnya cheerful kok, luka gitu. Dapat yang jelas tuh bapaknya tuh bajunya itu loh, tapi mukanya enggak, bajunya.
Nah, ini kan dia udah mulai kebuka nih, ya kan? Bisa nggak jadi supaya dia? Nah, Nunda juga pengen nanya nih, Mbak. Kita tadi bilang di kasur di sini berarti? Bukan. Mirip aja. Iya, mesti suasana kamar. Suasana kamarnya ada. Tempat tidurnya tempat kayak gini. Ngobet. Dia bisa masuk ke dalam situ. Bisa. Soalnya rumahnya juga mirip kayak gini, Mbak. Kayak gini, jendela rumahnya jendela kayak gini. Nih, persis kayak gini. Ya mungkin ya kita nggak tahu di sekitar sini apa. Ya atau mungkin satu alasannya dia ada di sini. Ya mirip karena, kali ya, lantai. Ada part of apa? Memorinya dia yang dulu. Jendelanya seperti kayak gini. Gini. Persis. Kayak gini. Horor itu. Terus gimana caranya supaya dia bisa nggak? Wisnu, ini nggak papanya kelihatan nggak? Ininya segini nih. Kayak tapi nggak ya? Nggak kelihatan. Ininya. Tapi ini yang jelas nih, apa? Kayak baju safari, cuman ada kayak kantongnya gitu. 1, 2, 3, 4. Nurlita. Nurlita ya, Nurlita. Jalan lagi. Ketin aja. Mau kemana, gak bisa nembus. Mau kemana? Nurlita mau kemana? Pasti lihat main. Di mana? Mainnya di mana? Yuk. Kasih lihat Om. Yuk. Mana? Ya bisa masuk. Mau keluar. Di mana ya? Mau keluar. Yuk. Berita mau keluar. Ayo. Mau keluar. Ayo. Pelan. Ini tangga hati-hati. Ya, ikutin aja. Mas, ada tangga. Tempat satu. Kakinya ya. Ya, pelan-pelan. Ayo. Awas. Nah, ini dari luar nih. Tuh. Nah, di mana? Main. Tuh. Mas, di situ. Mana di mana main? Tuh, situ ya. Terus mau situ ya. Nurita, ayo. Situ. Ayo. Temannya Nurita situ ya. Siapa namanya dia? Gendut. Siapa namanya? Si Gendut. Si Gendut ya. Perutnya buncit ya. Siapa namanya? Kenapa? Suka nangis. Kenapa? Dia cari mamanya. Diapain? Cariin mamanya. Cariin mamanya? Iya. Oh. Kasihan Om. Situ si Kendot. Terus sendiri di sana? Iya. Minta temenin. Minta temenin? Iya. Siapa namanya? Si Kendot. Panggil namanya dong. Sian, mesti panggil Gendut. Adi suka. Oh, suka. Iya, itu dia aku lihat berarti. Kayak ini. Iya, Gendut. Nurlita udah. Suka makan. Iya, suka makan. Lagi seneng makan, Umi. Makan apa? Makan Indomie goreng. Indomie. Iya. Itu apa? Makan nama makanan. Mie. Kayak nasi ya? Goreng gitu. Mie. Super mie. Mie. Iya, makan mie. Mie. Iya, mie. Enak. Kita suka gula. Gula? Permen. Permen gula. Gula-gula tuh kayak gimana sih yang kapas? Ah, enggak tahu nih. Enggak tahu, makanya jelasin. Gula. Gula-gula itu apa sih? Permen gula-gula. Apa sih? Gula dipanasin. Oh, yang dibentuk. Yang dibentuk-bentuk itu. Yang dibentuk itu ya? Bukan, yang tarik-tarik. Yang kayak dodol. Yang suka bentuknya apa? Bukan dodol, Om. Iya, bukan. Bukan dodol, Om. Manis rasanya. Manis, ya. Seneng ya. Iya. Bentuknya apa? Gula-gulanya. Bentuknya apa aja? Giginya ompong nggak makan gula terus? Hmm. Ini kan gigi tantenya, ompong sadia.
Hmm. Iya. Terus suka makan gula-gulanya bareng si gendut. Bareng si gendut. Si gendut mana gendut sekarang? Di sana. Di sana. Oh. Yang. Wah? Ini susah deh. Bisa jalannya. Ya. Bisa, bisa, bisa gitu. Iya. Kan ini kan tante. Tante. Iya, kan badannya tante. Nah, dia mau kemana sekarang? Main di mana? Tadi udah tunjukin udah ke ketemu si Indut. Di sana. Iya, di sana. Ya, sana. Iya. Kenalan, halo. Indut. Halo. Si Gendut. Iya. Namanya dong, boleh nggak? Boleh tahu nggak om namanya si Indut? Kita nggak tahu. Hmm, enggak. Iya. Nanti, kalau ketemu dia, mm-hmm. Dia dimarahin ya. Kenapa dimarahin? Dia yang dia suka nakal. Nakalnya ngapain sih? Si Indut ngapain? Suka nakal aja. Oh, suka nakal aja. Anak kecil? Kenapa? Dengar apa? Dah. Udah ketemu si Indut kan? Dah. Mau cerita apa lagi? Lita. Lita ya? Lita mau pamit. Pamit kemana? Pamit sama dia. Sama Indut? Ya, pamit ya. Ya, ya, ya. Pamit. Boleh, boleh, boleh. Yuk, pamit. Yang Prita, Nur Lita pergi dulu. Iya, pamit boleh. Dut, jangan nakal ya. Jangan nakal, Dut. Dut, jangan ya, nakal ya. Nakal. Ya, jangan ya. Nakal ya, Dut. Mana sih? Dut, jangan nakal ya. Iya. Kita mau pergi dulu. Iya, ya. Pergi. Iya, bisa pergi. Yuk, pergi gak apa-apa, yuk. Nanti Indut juga pergi juga. Indut nanti nyusul ya. Nyusul. Iya, nyusul. Iya. Jangan nangis, Indut. Mata sedih. Jangan nangis ya. Indut. Makasih ya temenin kita terus. Biasanya sudah pergi. Ya, Dut, janji jangan nakal. Sudah, udah pamit. Udah, Om. Nur Lita bisa pergi, ya? Udah pamit. Yuk. Tante bilang kesana. Hah? Sana. Mau kesana? Tante bilang. Bilang ke situ. Iya. Yeah. Coba ikutin tante bilang tadi apa, ikutin aja. Hmm. Kasih ya, Om. Sama-sama, Nur Lita. Sama-sama. Kasih ya, Om. Iya. Sama-sama, Nur Lita. Kasih ya. Nah, semoga ketemu papa. Iya. Iya. Makasih ya. Iya, iya, iya. Ya, ya, ini Om Dika ini ya. Andika, Om Andi ini yang pakai anting. Om anting, anting. Om anting. Om Andi. Malah ya. Om Aji. Makasih Om Aji. Om Aji, ya. Kayak gendut ya. Makasih. Capek di mobil lagi. Jadi kenapa dia... Wah. Dia baru bisa tenang ya begitu ngobrol sama si Indut ya? Iya. Bukannya ke bapaknya. Pamit, bisa langsung... Lucu ya. Baru lagi nih kita. Tadi Mbak bilang kesana apa sih, Mbak? Kata tantenya kesana. Itu ya, Mbak? Iya, itu ya. Soalnya kan ada fokusnya tuh ada dua kan, ke Ndut.
sama satu lagi tuh terang. Gue bilang, eh lu ke terang aja gitu, yang ke arah terang. Yeah. Cuman dia bersikeras mau pamit. Yeah. Gitu. Aduh, lu liat si gendut tuh? Lihat terus ya. Gambar deh, boleh deh. Capek gak, Nuk? Hah? Capek gak? Enggak. Yaudah, gambar dulu deh. Enggak, mau... Luk. Ya, gambar dulu berarti. Oke, Wisnu, kasih lihat dulu ke Sarah Dix. Ini adalah sosok gendut yang menemani Lita di tempat ini. Di situ ya, Mbak? Dia kayak sahabatan banget ya, Nuk, ya? Nah, ini... nakal kayak tadi. Nakal. Mungkin suka ganggu kali ya, maksudnya. Cuman, yang... apa? Yang... tadi kan Mbak coba sambil Wisnu gambar, Mbak coba buka gitu. Tapi, Mbak nggak bisa maksa kalau dianya nggak mau ngomong kan, nggak mau percaya, maksudnya belum percaya gitu, jadi agak ya udahlah ntar aja kalau misalnya emang mau nanti cerita, ya udah cerita, kalau misalnya enggak, mau ngomong kedinginan jadi ngomong gitu, gitu. Oke, jadi oke si Nurlita, kita recap sedikit. Nurlita, coba buka lagi Nuk. Ya. Nurlita bisa dicap ya nanti ya, nanti dicap. Dia adalah korban perampokan ya, jadi rumahnya tuh ada perampok dibantai satu keluarga sama terakhir dia yang dibunuh. Lu pengen nanya deh Mbak, ini kan pas terakhir momen dia di pojok ruangan tuh yang dia sendirian tuh, member keluarga lainnya tuh yang di rumah itu? Udah pada di lantai, dan itu darah ya Nuk semuanya, di luar. Udah massacre ya depan ya? Massacre, tapi kita udah... tadi memberikan energi baik, terus tadi udah akhirnya liat, juga udah lihat terang juga. Ya, endingnya terus bisa happy. Bisa pamit sama Sindut. Kasih lihat ya Sindut ya. Udah. Ya udah. Kita mau lanjut kemana lagi, Pak Dem? Di bawah ada rumah. Oke. Okay. Sama di belakang ada kolam. Boleh, kita lihat ke sana ya, Nuk ya. Oke. Okay. Loh. Mas Wisnu. Loh. Mas Hao. Mana? Mau sini, Mbak? Bukan, sana. Ke situ. Bau banget ya, Nuk. Ini dari air kolamnya, sumpah bau banget. Kita pakai masker ya. Oke, ini sekarang kita mau penasaran aja sebenarnya sama sosok yang pertama dari kita lihat di awal. Ya, jadi pertama kali banget itu ngelihat sosok ini. Sosoknya, kita bilangnya nggak tahu kenapa nenek Grandong, karena rambutnya kayak berontakan ya, Nuk. Bisa sambil gambarin deh, coba. Oke, kalau misalnya dilihat secara energi, dari energi memang kalau dibilang negatif juga enggak, positif juga enggak positif banget gitu. Jadi dia mix campur ya. Jadi dia tergantung dengan apa yang dia temukan. Misalnya kalau orang mau mengganggu, dia akan ganggu balik kayak gitu. Jadi bisa positif, bisa negatif, in between lah. Tapi sebenarnya ya apa ya, dibilang netral juga enggak ya, Nuk? Ya kita pernah nih ketemu kayak gini ya Mbak ya, jadi tergantung orang yang datang. Iya, tergantung orang yang datang. Oke. Memang si sosok ini di area sini. Jadi Aji bisa kasih lihat ini di sepanjang sini. Nah ini emang tempatnya dia gitu, tempat lalu lalang gitu. Aku penasaran sama sebelah sini, kayak bagus deh rumahnya. Ya, Nuk? Apa? Rumahnya bagus. Iya. Oke. Tapi Wisnu, tadi pas pertama lihat itu, yang Wisnu rasakan apa? Kaget aja karena dia kan langsung nggak ngerasain rasa yang apa? Terintimidasi atau apa? Cuma lihat
kaget dan takut. Aduh, kok kayak melototin Nunu gitu loh rasanya. Sakit guys, kuningnya. Jadi pengen kopek-kopek terus. Ngadu-ngadu. Earthbound ya, Nuk? Earthbound. She's an earthbound, ya. Jadi, Mbak pikir tadi emang sosok aja gitu. Bukan earthbound, tapi ternyata dia earthbound. Udah lama ya, Mbak? Maksudnya udah lama. Ha. Tapi sosoknya itu terlihat serem ya. Serem. Jujur ya, maksudnya emang serem gitu. Dan ada sesuatu yang membuat sosok ini begitu, mungkin ada hubungannya dengan apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya gitu. Karena ini kalau kayak gini seperti orang ngilmu, no. Tapi ngilmunya ngilmunya tuh nyimpang gitu. Lo juga ngerasanya gitu, ngilmu. Ya ilmu, kan ilmu sebenarnya mungkin ilmu nggak ada yang jahat ya, Nuk. Iya, benar. Tapi orang aja yang siapa yang make, menyalahgunakan ilmunya gitu, ya, akhirnya jadi negatif. Iya. Ngomong. Ngomong, kamu dikit. Hah? Terlalu gambar. Hah? Nggak usah ya. Sama Mas, panggil Mas. Hmm. Bahaya banget ini kolam. Ini akar kan ya? Tapi ada sesuatu yang dia mau sampaikan ke Mbak tadi. Kan dari awal kan emang udah nongol ya. Udah nongol terus gitu. Terus kayak dia juga mungkin ngelihat kita interak sama si Nurlita segala macam. Kita gerit lagi. Siapa ini? Selamat malam, permisi. Selamat malam. Ini kamu ya? Selamat malam. Boleh kami tahu nama Anda siapa? Ini kamu? Malam. Ini kamu nih. Iya. Iya. Kamu ngapain di sini? Doa. Ada yang berdoa sama kamu ya? Ini mulutnya nggak bisa ngomong ini. Kamu mulutnya kenapa ini? Ya. Luka mulutnya ya? Enggak. Kenapa? Ya, kamu. Ngerti. Ngerti. Saran Mbak. Oh ini udah ngerti, udah ngerti. Iya, ya. Iya, kamu cerita aja semua bisa, sama dia bisa ya. Bisa ngomong sama Sarah. Coba komunikasi aja kalau misalnya mau itu komunikasi sama yang punya badannya. Kalau ada yang mau disampaikan, ada yang bisa kami bantu. Ini tangannya kenapa ini? Aduh. Ngeri. Udah. Gila baunya. Tadi aku pengen buka masker itu. Cuman ter. Mesti biar ketahuan ngomong apa. Iya. Yeah. Soalnya gak ketahuan ngomong apa. Mau tahu atau gak gimana tadi? Kebuka ngomong gitu. Tadi pokoknya mau aku buka tadi. Iya. Yeah. Dia mulutnya kenapa sih? Gak apa-apa, udah tua Ip. Kagak ada giginya. Soalnya tadi aku pikir mukanya mulutnya luka. Jadi gak bisa ngomong. Serem tapi, Nuk. Oke,
boleh kasih lihat ke Saradix aku sambil menceritakan tadi pada saat komunikasi apa yang dirasakan. Jadi sosok ini memang sempat melakukan apa ya, hal bisa dibilang hal buruk ya, Nu. Apa itu? Dia terima maksudnya dia melakukan mencelakakan orang, gitu, baik. Mencelakakan orang. Maksudnya bikin perjanjian sama manusia. Sama yang memanfaatkan. Iya, dia ini apa sih, dia praktek ilmu hitam gitu. Jadi dulunya dia itu praktisi. Dulunya. Nah. Apa sih sebenarnya dia bisa, maksudnya emang lahir dengan kalau dia punya gift gitu. Tapi ya pilihannya dia akhirnya apa yang dia punya, ya dia ngerasa bisa nih mungkin mendapatkan keuntungan lebih atau apa gitu. Akhirnya nah, dia milih path itu, jalan path itu. Iya. Jadi ya masih ada sisa energi gelapnya di dia. Makanya tadi pada saat ngobrol, pada saat jadi, berusaha ngomong tuh kayak ada yang mau keluar lagi. Jadi nggak cuma dia, layernya tuh ada ini dia nih. Di belakangnya tuh ada dua, ada tiga gitu. Jadi kayak mau maju gitu. Ada rasa rebutan. Nah, pada saat Mbak klek tadi kayak sama si yang nenek ini sejatinya itu ada doa, dibilang. Doa ya, nah, bilang. Maksudnya itu adalah mungkin kita yang masih hidup yang bisa membantu mereka mendoakan gitu. Tapi ya tetap dengan prosesnya mereka yang harus dijalankan. Cuman mungkin maksudnya nanti kalau kita pulang dari sini jangan lupa kita doa gitu. Itu sih pesannya bagus sebenarnya. Iya. Cuman memang. Tapi kesian jadinya. Kesian ya, gimana ya, tapi dia milih sendiri ya. Iya, prosesnya dia kali ya, apa yang harus dijalani gitu. Cuma dia tahu bahwa yang dilakukan itu salah gitu, Nuk. Dan dia sadar gitu kalau maksudnya ya gue nih dulu berbuat jahat. Tapi sempat nyelakain orang. Iya, sempat lah kayaknya. Enggak tahu ya, Mu, ya mungkin ngirim-ngirim telu atau apa gitu loh, Nuk. Ini dukun zaman dulu loh ini. Lebih serem. Iya. Mungkin enggak sih, Mbak? Tadi ada figur-figur apa? Sosok warna hitam itu. Ada hubungannya sama dia? Tadi sana juga sempat ngeliat beberapa ya. Anjir, sempat ngeliat satu sosok hitam gitu. Pas lagi jalan juga sempat ada yang lain, tapi spotnya beda gitu. Ada hubungannya enggak sama ini, deh? Kan di daerah sini juga soalnya. Kayaknya itu penjaga ya, Nu, ya. Emang tempatnya gitu. Jadi ada spot-spotnya sendiri. Soalnya kalau yang di dia ini nyatu. Udah menyatu. Oh iya. Jadi kayak mau keluar. Udah lengkap di badannya dia iya, gitu ya. Gitu. Bukan, iya. Mau keluar di dalamnya. Tadi Aji juga sempat ngeliat sosok hitam ya, Ji? Jelas banget. Enggak, di bayangan aja. Lebih. Tapi tinggi besar gitu. Ya, itu sosok penjaga. Uwu daerah sini. Oke, ya udah, kayak cukup ya, Pak Dem. Udah setengah satu, kita dapat dua sosok tadi yang sangat menyentuh di hati. Oh, ada Endut ya, Nuk, sebenarnya. Iya, Endut. Ada Endut, tapi Endut ya, kita nggak bisa maksa dia untuk komunikasi sama kita, jadi susah ya. Oh iya, sekalian kita cap ya. Sekalian dicap ya. Oke, dicap dulu deh. Kak, aku coba lihat. Oke, rescued. Oke, Saradix, kayaknya cukup ya, kita tutup aja malam ini. Kita berhasil membantu Nurlita. Dan tadi ada sosok si Endut juga, cuman dianya nggak mau komunikasi, kita juga nggak bisa maksa ya. Dan ada nenek tadi, walaupun sosoknya mengerikan, dia mengingatkan kita untuk tetap doa ya, Nuk, memberikan energi baik ya, mungkin. Jadi memang ya sekalian siapa, kasih doa juga deh ya, sekalian buat iya bisa. Jadi siapa yang bisa membantu mereka itu sebenarnya kita yang masih hidup ya, Nuk. Iya. Kita memberikan doa baik, memberikan energi baik dengan ikhlas. Kekuatan dan doa sama energi positif itu yang paling penting sih. Iya, yang ikhlas, kekuatan ya, benar ya, kekuatan doa sama energi positif. Energi positif, iya. Jangan kelamaan, misalnya lagi sedih, it's okay nangis. Jadi jangan jadi in denial juga. Kadang-kadang orang tuh suka kayak aku ya, beberapa waktu lalu ngerasa, oh enggak, gue gak boleh sedih. Tapi akhirnya jadi in denial gitu. Maksudnya kita kadang-kadang juga harus membiarkan diri kita meresapi apa yang kita rasakan. Kita belajar untuk mengelola rasa yang kita rasakan.
nggak apa-apa berproses sehari, dua hari, atau dengan berjalannya waktu. Yeah. Tapi kita, allowing ourselves untuk bersedih yeah, atau marah kita, gitu. Kita rasain per emosi, tapi jangan nyangkut di situ. Yeah. Iya, gitu. Sambil nah, bagaimana caranya untuk melangkah, jadi nggak stuck di situ, jadinya nggak nyangkut. Benar. Yeah. Oke, okay, Sanadix, terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Terus berbagi kebaikan. Kebaikan. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Diary Misteri Sarah. Nitro. Kesian, jatuh. Jatuh. Lagi jatuh.